Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ramadan, berasal dari Kelurahan Karangrejo, Sumbersari, Jember. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, bulan Juni menjadi salah satu bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena presiden pertama Bapak Soekarno lahir di kota Surabaya tanggal 6 bulan Juni tahun 1901. Saudara-saudariku, selama ini kita mengenal beliau Bapak Soekarno sebagai proklamator, pendiri bangsa, Presiden Republik Indonesia, orator ulung, pemimpin besar revolusi, dan sebagainya. Saudara-saudariku, kita lebih banyak mengenal pemikiran beliau, Bung Karno, pada aspek politik. Tapi masih banyak yang tidak tahu pemikiran Bung Karno dalam bidang pembaharuan pemikiran Islam dan juga pendidikan. Saudara-saudariku, Soekarno pernah mengatakan, pendidikan adalah cermin kehidupan. Lantas apa yang ada pada bayangan kita saat ini? Melihat, menengok pendidikan di negara kita ini. Jika tidak benar-benar dijaga, jika tidak benar-benar diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka jangan salahkan siapa-siapa, karena semua ini adalah tanggung jawab besar kita semua, bangsa Indonesia. Saudara-saudariku, pemuda yang peduli bangsa adalah pemuda yang berkarakter. Pemuda yang berkarakter, berakhlakul karimah adalah pemuda yang berpendidikan. Maka jika pendidikannya yang tidak sesuai, pendidikannya yang tidak benar, jangan harapkan cermin kehidupan bangsa Indonesia ini sesuai dengan harapan besar pendiri bangsa ini. Hayatul bilad fi yadish syabab. Tegaknya suatu negara berada di tangan pemuda. Maka ayo, jadilah pemuda yang bermanfaat, pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang berkarakter, pemuda yang selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Semoga sedikit untayan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa mengobarkan semangat kita untuk selalu menjaga negara tercinta kita ini, Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.